Minangka tarekah pikeun nguniangkeun kreativitas tur imajinasi barudak, Taman Kanak-kanak Al-Azhar Kabupaten Cianjur ngokolakeun pameran anu mampu nembongkeun kaparigelan barudak. Rian ti mamahkeun hasil karya mangpirang siswa sajumlah hing wahana ilaharna negeri dongeng oge dijieun babarangan ku sakumna siswa katut guru. Iya, beri tepuk tangan. Open house telah dibuka oleh Tah kawas kitu jeung lengan wahana negeri dongeng. Aya dinosaurus, Frozen, Mickey Mouse jeung rea-rea deui. Di eta tempatnya barudak tembong galumbira naker arulin di baturan ku guru katut kolotna. Eta barudak tembong interaktif turta dipalotret bari ngapresiasi sakumna karakter unik di saban wahana. Saestuna eta teh lain tempat wisata anu saenyana. Eta tempat mangrupa hasil kreativitas siswa turta siswi Taman Kanak-kanak Islam Al-Azhar Kabupaten Cianjur anu dipamerkeun dina kagiatan pameran kreativitas anak anu jejerna negeri dongeng. Dinamprona sakumna barudak diaping ku guruna. Eta siswa bebas milih ragem turta jenis dongeng atawa karakter kartun anu dipika memetna. Sanajan ukur jijieunan siswa katut guru, tapi eta kreativitas teh mampu nguniangkeun salah saji tempat arulin anu pikaresepeun sakumaha kaayaan di negeri dongeng. Lianti ornamen anu mangrupa sawatara tokoh kartun di saban rohangan oge diwewegan ku karya siswa jeung siswi, kawas boneka tina kertas lipet jeung sajabana. Eta siswa oge tembong barungah naker lantaran lianti bisa ngarah-rah rohangan kelasna, dirina ge bisa mikawanoh sajumlah hing sato dinosaurus, turta tokoh kartun anu dipigandrungna. Ruangan dinosaurus. Selain ruangan dinosaurus apa aja? Terus apa lagi? Terus? Terus di sini bermain sama siapa? Teman-teman. Liantik itu eta pameran kaluan jejer negeri dongeng teh diapresiasi ku Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman. Dirina nembrakeun eta hal teh mangrupa aset pikeun pamarentah Kabupaten Cianjur. Eta kreativitas katut inovasi barudak teh dipiharep mampu ngawangun Cianjur dina mangsa jaga. Ini adalah aset kita. Mungkin akan terasanya beberapa tahun yang akan datang dan ini merupakan aset Pemda Cianjur ya, terutama anak-anak didik sekarang yang mana tadi disampaikan mulai pendidikan umumnya, agama yang diperjuangkan. Mudah-mudahan nanti 20-30 tahun yang akan datang dari aset anak-anak ini akan membangun Cianjur, membangun Indonesia yang sangat luas. Eta pameran kreativitas teh dikokolakeun 2 tahun sekali di Taman Kanak-kanak Islam Al-Azhar Cianjur. Jejer negeri dongeng ngahaja dipilih ku pihak sakola keur nguniangkeun kreativitas turta imajinasi siswa. Dan ini cocok banget dengan dunia anak. Sebetulnya tidak hanya untuk anak, namanya imajinasi untuk semua umur. Tetapi karya anak-anak, hasil dari mereka bermain bersama, mengeksplor apa yang ada di sekitar mereka, sehingga menjadi suatu karya yang bisa ditampilkan. Kita kemas dengan kegiatan ini, dengan pameran, bekerja sama dengan orang tua murid, sehingga hasil karya anak-anak itu bisa tampil lebih cantik, lebih indah, lebih menarik. Eta pameran kreativitas siswa-siswi teh dieujeban ku sajumlah hing lomba anu ngaubkeun barudak katut kolot siswa. Rarancangna eta kagiatan teh bakal dilakonan jero 2 minggu anu bakal datang. Heri Setiawan, Bandung TV.